Informasi selanjutnya mengenai kerajinan lokal dan truk-truk kayu buatan Cibata, Jawa Barat ternyata ini masih digemari pembeli, Sinta. Iya, Sakti. Alasannya selain karena kualitasnya bagus, harganya juga terjangkau. Mainan truk kayu dari Cipatat, Kabupaten Bandung Barat sudah lama terkenal. Mobil mainan ini dibuat di Kampung Margaluyu, Mekar, Kecamatan Cipatat. Ada 6 jenis dan ukuran truk yang ditawarkan, dari paling kecil hingga paling besar. Truk kayu ini dijual dengan harga mulai dari Rp30.000 hingga Rp80.000. Jika sedang ramai, perusahaan rumahan ini dapat menghasilkan ratusan truk dalam waktu 3 hari saja. Kalau kita sedang ramai, bisa 3 hari itu, kalau pada sehat semuanya, ya sekitar 150 3 hari. Karena kualitasnya terkenal bagus, para pelanggan pun tetap setia membeli mainan ini. Beli, jualin lagi, karena di sini harganya murah. Kan ini mah dari apa pabriknya. Untuk jualan lagi, karena ini barangnya bagus-bagus, seperti nggak ada tempat lain. Truk-truk kayu ini selain dipasarkan di Cipatat, juga dikirim ke Yogyakarta, Solo, hingga Bali. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.